Selamat datang ke XT Motor Wash Alam. Saya Ernest. Mari kita mau review 2 biji motor daripada QJ Motor. Okey, ini QJ Motor SRT 800. Ini QJ Motor SRT 800 juga, tapi ini lebih satu X kat belakang. X itu adventure lah. Rim Lady punya. Kalau yang biasa punya dia rim sport rim ya. Kita tengok yang X model dulu, yang warna biru ni dahulu. Okey, mari kita tengok dari depan. Okey, design terbaru, baru launching saja, baru launching kat XT Motor World saja. Harga jualan dia sekarang RM42,888 complete full accessory. Kita tengok apa accessory dia ada. Okey, windshield sudah cukup tinggi, datang sudah ada winglet, lampu semua sudah LED. Okey, mari kita tengok bawah dia sudah kasi satu crash bar atas sampai bawah. You tepat tambah lagi upside down fork lagi. Okey, KYB kaya bar punya fork depan. Okey, kemudian double disc brake original datang, Brembo brake. Okey, kemudian kalau X model dia 19 inci. Tayar size 110 80 19. Original datang kilang sudah tubeless. Okey, ini walaupun lidi tapi dia tubeless punya tayar. Okey, radio the cover datang sudah sekali, Casio radio the cover. Motor ni actual CC dia 754cc dengan pedal twin punya engine. Datang siap ada engine guard Casio. Okey, untuk X model saja dia ada engine guard, ini panggil double stand, double stand. Okey, untuk X model ada double stand. Kemudian datang kilang sudah complete, siap 3 box. Okey, 3 aluminium box kiri kanan, you mau letak baju semua pun boleh. Atas boleh muat satu helmet. Okey, helmet adventure helmet ke full face ke open face, semua helmet boleh masuk. Macam mana buka, bawah tekan cabut keluar sudah boleh buka. Mari tengok dalam ruang dia. Okey, condition box semua memang dia bagi biar sudah mai cantik. Okey, belakang nombor plate pun dia kasih special biar. Okey, special cantik punya plate kasih you. Splash guard pun dia suruh kasih. Ini kasih tambah air naik atas lah. Ini splash guard original kilang datang suruh ada. Okey, untuk yang X model belakang pun lady, dia punya size tayar 150 70 17. Datang kilang sudah kasih you bobin. Okey, standard kilang datang sudah ada bobin, sudah ada satu protection. So you tak payah tambah bobin, tak payah tambah tank pad, ini tak boleh jalan. Okey, dia punya tangki tangki berapa liter? 18.5 liter punya tangki. Yang penting you tengok dia punya screen, mainnya cantik. 5 inci punya TFT color screen. Kita on tengok. Okey, sini lagi ada USB charger. Okey, USB charger sini tambah satu phone holder. You punya phone letak sini. Ini meter lagi boleh connect you punya phone. Okey, macam mana connect? Kita tunjuk dulu satu-satu. Okey, atas ni brake pump pun pakai Brembo. You tengok ada logo Brembo. Sini semua malam ni jam ada warna dia. You tengok ada warna. Okey, ada warna punya. Ini untuk start engine. Ini key, yang ni panggil Q switch lah. Okey, kalau naik atas tak boleh start, turun baru boleh start engine. Ini extra button. Okey, kiri kanan ada dua extra button untuk kasih you macam pasang spotlight ke, you mau pasang apa, you boleh pasang connect kat sini. Okey, ini untuk hazard light lah, double signal. Ini untuk start motor. Okey, ini untuk adjust meter ya, nanti kita adjust tengok. Okey, sebelah sini sama, sini ada extra ya, tak ada function punya. You boleh connect satu wayar, mungkin you mau dua set spotlight kiri kanan sekali spotlight. High beam, low beam, passing light. Okey, passing light, signal kiri kanan, tutup horn. Okey, ini bunyi horn. Kemudian dua pun saja, dua kiri kanan pun sama, dia adjustable. You mau adjust 1 sampai 4. 1 dia paling jauh, 4 paling dekat lah untuk ini reverb yang jarak. Okey, kita tengok meter pula. Okey, meter dia ada gear indicator. Okey, odometer, kemudian dia punya fuel consumption, temperature. Okey, tekan sini. You tekan, tekan sini. Okey, you boleh tukar. Tadi kita tengok dia hitam dia screen. You boleh tukar pergi dia macam ini untuk night, ini untuk day lah. Okey, ada pagi dengan malamnya lah. Okey, jamah tekan lagi sekali. Okey, interface kita enter masuk, kita pergi pagi punya enter atau you auto. Dia pagi punya jam dia ini, malam punya jam itu. Okey, dia ada auto atau you mau sini tukarlah. Ada white screen dengan tadi itu hitam punya screen lah. Okey, tekan masuk lagi, apa lagi dia ada. Okey, jam loh, jam you boleh set you punya jam kat sini, you punya brightness. Ini meter you mau lagi terang pun boleh adjust. Kilometer ke mouse pun boleh adjust. You punya language boleh adjust. Kemudian you boleh connect you punya phone juga. Okey, ini motor boleh connect you punya phone juga. You boleh guna you terus tekan call lah, call terus call you sendiri lah. Ini untuk call saja, music semua tak ada, boleh call saja. Ini saja, mari kita cuba start tengok SRT 800 bunyi dia macam mana. Dua cylinder parallel twin, horsepower lebih kurang 75, top speed dia lebih kurang 210 lah anggaran. Okay,
Okay, lampu signal semua full LED. Okay, untuk yang X model ni harga dia sekali lagi RM42,888, deposit rendah 10%, bulanan 600 lebih saja. Okay, deposit 10% lebih kurang 3-4 ribu, bulanan baru 6 lebih, complete full accessory 800cc lagi. Lagi ada extra free gift dari ICT Motor World. Free gift apa? Macam spotlight ke, helmet ke, jacket ke, glove ke, banyak accessory lagi. Apa accessory you boleh WhatsApp saya. Okay, kita tengok sebelah dia. Okay, sebelah dia SRT800 biasa. Dia engine semua spek semua sama. Dua barang saya lain. Okay, kita tengok semua sama. Okay, fork pun sama. Kaya bahagian fork, Brembo brake juga. Hanya dia pakai sport rim. Okay, tadi itu lidi punya rim, ini sport rim. Sport rim dia hanya 17 inci. Tadi itu 19 inci. 120, 17 punya tayar size. Okay, kemudian you tengok sebelah sini sama juga, dia ada siap crash bar, siap engine guard. Hanya double stand so hilang. Untuk standard punya dia tak ada double stand. Okay, belakang box memang ada ya, hanya ini display unit kita belum pasang. Okay, so dia sama ada 3 box, complete dengan 3 box juga. Lagi kita tengok yang ini. Kalau yang untuk sport rim yang dia tayar size lebih besar. Tayar size dia 180/55/17. 180/55/17. Tadi itu 150 saja. Ini 180, besar sikit. Okay, kita on tengok. Okay, meter pun sama juga. Okay, meter pun sama. Semua spek actually engine semua sama juga. Hanya sport rim ya rendah sikit, X punya tinggi sikit. Mari kita cuba start lagi sekali. Okay, yang sport rimnya lagi murah lah. Ini standard version, dia RM39,888. Actually harga tak banyak beza, RM3,000 saja beza. RM39,888 untuk standard version SRT800, complete siap 3 box, siap crash bar semua. Yang X model harga jualan RM42,888. Dua-dua biji sama, deposit 10%, bulanan 6 lebih juga. Dua-dua pun beza, bulanan 6 lebih juga. Beza lebih kurang RM30 saja sebulan. Okay, so macam mana you mau pilih? Mana satu you, yang you minat? Kalau you tanya saya, ikut ketinggian sendiri. Okay, untuk 170 ke bawah punya orang, saya suggest you ambil yang standard version. Apasal ini dia rendah sikit, you kaki senang handle sikit, ringan sikit. Okay, yang version standard punya dia punya berat lebih kurang 210 macam tu saja. Untuk X punya mungkin dalam 22 macam tu. Okay, lebih kurang beza 10 saja. Untuk 175 ketinggian punya orang, lebih tinggi memang motor dia akan rasa lagi selesa. So okay, ikut you punya tinggi. 170 ke bawah, you terus consider ambil yang standard version saja. 175 ke atas punya, you boleh consider ambil X punya. Yang tengah-tengah punya, ya, you boleh consider dua-dua lah. Okay, kalau 173 macam saya, lebih kurang ngam-ngam saja sampai. Tapi kalau saya soal biasa, actually saya boleh handle lah. Okay, so tengok biasa tak biasa pakai saja. Okay, so banyak orang tanya QJ Motor itu dari mana. Sebab saya tak pernah dengar QJ Motor. QJ Motor actually baru masuk Malaysia saja, baru launching saja ke Malaysia. QJ Motor actually ke Malaysia dia sama dengan Benelli. Kalau you search Google Benelli TRK 800, sama sweet. Okay, hanya ke Malaysia mungkin dia tukar satu jenama saja, tukar satu logo saja. Bentuk engine semua sama, sama dengan Benelli saja. So you tanya saya TRK 800 sama tak? Kalau saya sama aja. Okey, janji ini harga lagi murah. Okey. Sekali lagi 39888, 42888. So yang pakai touring bike 250 ke 500 ke 650 ya, you sudah ada pilihan lagi satu. 800cc dengan harga yang memang berbaloi. Okey. 39888 saja. Bawah 40 sudah boleh dapat 800cc dengan complete full accessory. Okey. Kalau minat, WhatsApp saya atau terus datang ICT Motor World Shalam untuk tengok motor ni, beli motor ni. Okey, motor ni baru launching bulan 5, tapi motor sekarang pre-booking saja. Motor lebih kurang bulan 7 baru ada kat atas market. Okey, kalau minat boleh pre-booking sekarang. Jumpa lagi.